Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya, jadi kembali lagi di channel Broman ya. Jadi kali ini suasana kita berbeda. Broman mau buat video reaction ya. Di sini gue bersama Alpin Mardo Tilah. Oke, Alpin Mardo Tilah ini adalah reporter cilik kita ya, teman-teman ya, yang datang langsung dari Waikanan. Dan ini video yang bakal kita reaction ini adalah video asli rekaman dari Alpin Mardo Tilah ya. Jadi ini adalah kondisi jalanan Waikanan, kampung halaman kami berdua. Ya, harapan kami berdua ya, kami berdua enggak bakal buat video ini berkelanjutan. Karena harapannya ya jalan itu diperbaiki. Cuman ya kalau misalnya memang belum diperbaiki ya video ini bakal berkelanjutan ya, yeah. Alpin ya. Karena seru juga gitu nungguin berjam-jam mobil gelempang-gelempang sana ke sini itu kan, mobil mater-mater ya kan. Enak gitu untuk tontonan orang-orang kayak kami, orang-orang kampung ini kan. So langsung aja kita lihat videonya. Selamat menikmati teman-teman. Ini apa nih namanya? Mobilnya. Itu mobil alat berat apa nih namanya? Alat berat grip kalau kami sebut di kampung. Oh gila. Gila nyampe didorong gitu teman-teman. Ini kalau nggak didorong nggak bakal bisa lewat ini mobil. Wah parah. Gila itu. Ini jalannya udah kayak apa ini ya? Berarti ini mobil-mobil kecil udah alamat ya. Udah nggak bakal bisa ya. Tewas. Tewas ya pasti. Ya. Mobil grip itu siapa yang nyediain? Dari PT di sana. Oh, PT di sana ya. Oh, karena emang ini untuk akses jalan mobil-mobil PT gitu ya. Iya. Oh, ini ada satu nih, seru. Oke, kita lihat ya. Wah, ini bakal. Gila, pelan-pelan banget dia. Selamat enggak dia? Gila, boy. Ini supirnya udah berpengalaman banget nih pasti hampirnya. Iya. Tuh, mental tinggi. Gila. Anjir, gila itu kiri, kiri, anjir, anjir. Aduh, woy, gila, ngeri. Deket. Gila itu ngeri banget. Wah. Wah, gila ini banyak banget lagi ya. Bisa ratusan mobil sih ngantri ini. Tapi ini kok kayaknya mobil truk semua ini. Iya. Ini emang jalan PT atau gimana? Kok kayaknya mobil-mobil atau motor-motor kita nggak lewat sini ya, Pak? Dari jalan motor udah disediain masuk karet. Oh, dialihin ya. Iya, karena nggak bisa lewat sini motor. Wah, iya sih parah ini gila teman-teman ya. Bisa kalian lihat sendiri tuh perjuangan supirnya. Wah, masih santai supirnya tangan satu, boy. Oke, yang di belakang masih menunggu. Ada apa ini? Ada apa? Oke, ada bapak-bapak melihat keadaan jalan. Oke, apakah mobil yang satu ini? Oh, miring-miring teman-teman. Gila miring. Angkat bannya. Angkat ya? Gila iya ngangkat ban depannya. Wanjay, gila ngeri banget. Wah, ini muatannya juga banget ya. Gile. Tapi ini pasti tuh, parahnya aja sampai. Aduh. Keren. Aman ya, aman ya. Gila udah profesional semua teman-teman ya. Gila. Itu pernya bannya sama bak udah mentok ya. Dan gesekan. Wah gila. Rame banget ya. Ini antrian kayak gini bisa berapa panjang tuh? Bisa ratusan. Ratusan mobil. Di belakangnya kan masih banyak. Gila. Mana-mana. Wah, ini sih jalan yang ini sih. Itu agak miring jadi bahaya banget itu. Nah, ini spot jalan rusaknya emang hanya di sini atau masih ada lain? Di depannya masih banyak. Masih banyak lagi ya. Rintangannya ya. Wah, gila. Ini gila sih. Wah, ini gila ini. Oke. Bu, ngangkat ya? Angkat. Wah. Bu. Ngeri sih kalau kita yang bawa ini. Wah gila sih. Ini gila. Tegang supirnya. Waduh. Itu kayaknya supirnya masih muda loh. Nah. Main ada yang tua banget malah. Ada yang tua banget ya. Wuh. Gila bor. Itu miring banget. Gila itu kalau salah perhitungan. Balik. Bisa kebalik pasti.
gila. Nuh. Oh, gila. Merinding melihat ya teman-teman ya. Wah, ini siapa nih? Nah, ini apa nih? Traktor. Ya, ini. Ini mau ngapain dia? Ada yang pas juga. Oh, ini juga sana. Tugasnya untuk itu. Iya. Nah, grip tadi di mana yang grip? Grip tadi udah pergi. Oh, gitu ganti-gantian. Ya. Oh, ini apa nih? Mobil ini kenapa nih? Ini benerin jalan. Naruh batu. Oh, naruh batu. Ya. Oh. Iya. Wah, gila sih ini, parah banget ini. Ini kalau sini kan ada mobil belakang tuh. Masuk. Kayak masuk di got. Oh, iya ini ya, masuk ke pinggir ya. Iya. Wah, ditarik ya? Ditarik. Wow. Wah, enggak ada halak ya mobil yang gede ini. Enggak ada rintangan. Malah seneng deh kayaknya. Enggak ada masalah hidup. Enggak masalah hidup kayaknya mobilnya. Ini robos aja. Mobil 4x4. Tertawa melihat ini teman ya, abad Alpin ya. Karena ini kayaknya emang cocok banget untuk off-road mobil ini jalannya. Wah, gila. Bannya udah ketutupan sama ini, jadi udah enggak ada grip sama sekali, teman-teman. Jadi kalau enggak ada yang narik seperti traktor yang di depan itu, enggak bakal bisa keluar mobil-mobil ini. Dan itu faktor muatan kosong ya. Wah! Ini apa lagi nih? Mobil ini tanki. Mobil tanki nih dari arah PT. Iya. Wah, gila teman-teman ya. Gila, masuk juga dia sampai patar-patar gitu. Kalau enggak ditarik traktor juga enggak selamat ya. Wah, tapi emang traktor ini penyelamat ya, superhero ya dia. Iya. Jadi dia ini penyelamat superhero di jalanan, teman-teman ya, jalanan lewat kanan ya, perlu Anda ketahui lagi. Oke, ini mau ditarik ya, udah mau mulai ditarik ya. Tarik. Wah, gila. Mati. Wah, enteng banget kayaknya. Wah, tapi ini belakangnya kena tuh. Aduh. Busur dia. Aduh, gil. Ngerem. Ini ngerem karena mau numbur yang... Oh mobil. Iya, karena licin itu kan. Yeah. Gila, untung masih ngegrip. Tapi nggak numbur ya ini. Hampir ya. Kalau nggak ngelakson, numbur dia. Waduh. Numbur yang mobil ini. Wah, bisa nih. Selamat ya. Wah, gila nih. Gue nggak... Bung, ada motor. Nggak kebayang sih. Ini nggak udah... Aduh, ini... Nah! Ini ada apa nih? Avanza. RWD ya, RWD ini penggerak roda belakang. Apa ya, apakah bisa melewati ini dengan gampang? Nekat sih. Nekat ya dia. Aduh. RWD ya teman-teman ya, Avanza. Jadi kemungkinan sih masih lebih inilah. Nah, ini ya dia. Melintir ya. Licin ya karena gripnya enggak ada. Wah, gila nih. Tuh. Fortuner Pajero menangis melihat ini ya. 4WD melihat ini sepertinya menangis atau tertawa Alvin ya. Terbahak-bahak. Wah, nah keluar juga nih, keluar jalur nih Avanzanya. Wah. Bisa lagi. Dorong ini. Didorong? Iya, didorong sama orang. Bu, ini ya jalan satu-satunya ya teman-teman ya di Y kanan. Jadi di Kecamatan Negeri Besar Negara Batin. Jadi emang kalau misalnya kita mau pergi-pergi ya harus lewat sini mau nggak mau. Walaupun jalannya seperti ini ya, ini masyarakat pengguna mobil-mobil MPV, mobil-mobil SUV, mobil-mobil kecil gini lah, mobil pribadi itu kayak mau nggak mau teman-teman. Walaupun emang harus merelakan tuh kan mobilnya. Wah, cacat parah. Lecet banget ini kan. Bumpernya harus rela lecet sih. Iya ya. Bumper bawah. Jadi di sini emang mobil MPV itu emang udah paling standar ya. Kalau sedan nggak mungkin ya. Kita punya sedan untuk di kampung seperti ini. Apalagi jalannya nggak kondusif. Oke, dia udah lepas teman-teman. Apakah dia sampai tujuan? Aman ya? Aman. Sejauh ini sih aman.
Selamat ya ini ya. Selamat. Oke, wah keren juga nih supirnya nih, mantap. Antriannya panjang bener tuh. Boh, gila teman-teman ya, sampai belakang. Di atas sana masih ada lagi. Masih ada lagi ya, di atasnya. Boh, berarti mereka bisa berhari-hari dong. Minap di sini. Wah. Manu, ini ada apa nih? Si Grapa Kalia nih. Kalia ya. Sepertinya Kalia. FVD ya, ini LCGC 7 seater. Penggerak roda depan teman-temannya, tadi penggerak roda belakang dengan mudah walaupun emang agak tergelincir. Ini kayak review mobil ya kita kan, kita ini ya. Jadi ini FWD ya teman-teman. Kita bisa melihat ketangguhan dari nggak bisa lewat ini, nggak bisa lewat. Ini didorong sama traktor ini. Oke, jadi kalian bisa, kalau dia dari video ini bisa ini ya, bisa tahu ya kelebihan kekurangan FWD RWD teman-teman ya. Aduh, kejebak di sini dia. Ini kejebak ini ya. Iya. Tuh, bannya hilang. Wah, parah sih. Waduh, enggak bisa kerak dia. Kok itu enggak ada yang turun ya? Enggak ada. Wah. Nekat. Wah, tuh. Gila. Bumpernya tuh. Harus rela. Aduh, sih bumpernya. Ngilu melihatnya, Bung. Aduh, untung motor ada jalurnya. Iya. Karena motor ya lebih fleksibel sih. Wah, kacau nih, gila. Jadi, tapi ini orang-orang yang pakai helm ini itu siapa itu? Biasanya orang dari PT-PT tersebut. Oh gitu, yang bantu-bantuin ya. Emang tugas mereka untuk membantu ini. Tuh kan, bawa sepatu boot gitu. Waduh, nggak bisa gerak ya, diem ya dia. Nggak bisa. Stuck nih di sini nih. Nunggu traktor ini. Oh, nah, gitu ya, nggak bisa. Aduh, nggak bisa ngapa-ngapain lagi dia orang. Wah, kejebak, Bung. Gila, antriannya banyak banget. Oke, ini ada traktor, teman-teman ya. Ada traktor. Wah, oke. Mereka masih ngapain nih? Masih. Oke. Okay. Nah, ini udah mulai narik nih. Oke. Wah, nggak ada dosa sih ditarik udah. Tapi untung ada traktor. Iya nggak sih? Emang dikhususkan ya. Karena emang ini akses satu-satunya. Ini tuh kalau misalnya nggak ada penanganan seperti ini, ngamuk ini bisa masyarakat kan. Impian banget sih ini, jalan bisa di aspal, di beton, atau gimana gitu. Cuman kayaknya masih lama ya Alpina. Hanya sebatas impian. Impian yang tak kunjung tercapai. Impian yang tak kunjung ya tercapai, terrealisasikan. Sedih bor, jadi orang kampung kayak kami ini bor. Pulang kampungnya mikir gitu loh. Kalau nggak punya mobil yang 4WD. Pasrah. Aduh, gila. Oke. Wow, nekat sekali Bung ini mobilnya. Apa nih? Mobil carry. Carry ya, wuih. Salon bor, gila carry-nya. Aman ya dia? Aman ya. Kosong apa? Kosong juga. Wah, kok bisa aman ya dia? Soalnya dia RW. Wow. Ini mobil siapa, Alpin? Gila teman-teman. Ini kan jalan yang di atas sananya lagi. Oh, ini di depannya. Iya, depan sana. Habis jalan tadi kan depannya ini jalannya. Wah, kacau nih. Wah, ini ada alat berat juga tuh, tapi itu alat beratnya untuk apa tuh? Gila teman-teman. Mobilnya sampai di, tapi itu bisa masih sempat ya dipasangin kayu ya untuk menyangganya ya. Kayak slow-mo dia. Slow motion. Iya. Jadi kan pelan gini. Jadi sempat ya. Oh, iya. Jadi enggak langsung ambruk ya Alvin ya. Agak pelan-pelan ambruk gini dia. Wah, gila sih. Ini sempat dikasih kayu. Ini siapa nih supir? Aduh, pusing nih liatnya. Tuh, nah, siapa tuh ini dada? Supirnya jangan-jangan. Bukan. Supir dari mobil lain. Oke. Wah, gila teman-teman. Gila, resikonya tinggi banget ya. Jalannya parah sih. Gila. Aduh, merinding nih ngeliatnya nih. Aduh, gue nggak ngebayangin sih itu. Oke, itu ada motor masih bisa sih pelan-pelan ya. Ini gimana tuh caranya tuh?
Ya ini mobil nunggu drip sih. Oh dia traktor nggak bisa lagi ya? Nggak bisa ya? Ya justru kebalik dia malahan. Oh gitu, jadi emang ada alat-alat berat yang khusus ya? Iya. Wah ini udah parah nih, udah sampai kayak ada genangan gitu teman-teman. Waduh. Gila itu peper patah enggak itu? Menangis supirnya. Ah menangis ini. Gila. Parah banget. Panjang ini antriannya. Panjang ya gara-gara ini ya, nggak bisa lewat lagi ya. Enggak. Ini mobil tuh mobil apa itu Avanza lagi tuh. MPV 7 seater. Ini RWD tuh. Aman sih sebenarnya kalau dia nekat ya, tapi nggak ada jalan lagi nih. Nggak bisa lewat samping sini ya? Bisa. Bisa. Nanti ada yang lewat. Wah, gila teman-teman. Tumpahnya ngangkat tuh. Sampai ngangkat udah itu kalau misalnya itu lepas udah sih. Nggak ada penunjang kayunya ya. Baliklah salam. Udah masalah itu mobil. Nih. Bu, kijang. Kijang kapsul ya? Bukan kijang. Kijang ini. Kijang udah lama lah ini. Udah lama lah ya. Wih, santuy deh, Bung. Pokoknya kalau mau ngetes 4WD kalian teman-teman, silakan mengunjungi Y kanan ya. Yang punya motor cross adventure monggo ke Y kanan sekarang juga, gratis. Gratis. Gratis ya, apa dia? Tanpa dipungut biaya. Gratis ya, Alvin ya. Iya. Tanpa dipungut biaya. Pokoknya tinggal ini aja lah, bawa-bawa perbekalan banyak-banyak aja ya, karena banyak hutan, nggak ada yang dagang. Dan siapkan mental. Siapkan mental. Kalau kalian belum nyobain jalan Y kanan, kalian belum belum tamat lah, belum goals, belum naik level. Ini jalanan yang emang bener. Oke, ini kamu ya, sama ini udah mulai mau ke arah belakang. Demi konten boy, demi konten bro man. Kami rela becek-becekan buat videoin kejadian langka. Nggak langka sih, udah sering terjadi. Panjang boy antrian, bisa 1 kilo 2 kilo nih. Ini temen itu dong. Ah, ulos lawang nih tuh. Dang. Ten udah lagi lawang laya. Lihat aja bang. Gimana? Duh, ngomong apa kamu ini Alpin. Oke, ini udah naik ya. Ini tanjakan sini ya. Yang di belakangnya tadi. Kanan sama. Hah? Kaki ya. Oke. Video. Gini YouTube. Yo. Tip, santan wae. Waduh. Waduh, promosi ya. Promosi ya. Iya. Mak bayar wae. Promosi dia, Bor. Nape ae? Pas subrek. Nah, lu cawa ame meneko. Antri panjang bos. Telolet. Senang cemburan. Telolet. Oh. Dari rumah ke kabupaten 6 jam cuy, sedangkan ke Bandar Lampung itu cuma 3 jam karena sudah ada tol. Dan sebenarnya 1 jam setengah dari tolnya ke Bandar Lampung. Yang bikin lama lagi 1 jam setengah itu dari terus lokasi kami ke gerbang tolnya, karena masih jelek juga jalannya. Sangat mengharapkan sekali sih emang jalan ini dibenerin. WD sini ya. Aduh, itu konten ini, keren banget itu ya. Ini supir mana mobilnya itu? Supir apa? Truk juga. Supir ya? Truk juga. Oke, ya udah habis ya. Ini enggak kerasa udah 20 menit lebih nih ya. Jadi ya
Ya itu kurang lebih ya teman-teman ya. Semoga aja bisa menghibur kalian ya, bisa ngasih wawasan, ngasih gambaran begitulah keadaan di kampung Bromen dan Alvin Mardotila. Nah, jadi gue juga sekalian mau ngasih saran aja, kalau misalnya kalian pengen ngetes adrenalin ya, ngetes mental, menaikkan level kalian to adventure at off-road, bawa aja kendaraan kalian ke Wai Kanan, teman-teman. Kecamatan Negara Batin, Negeri Besar, Kabupaten Wai Kanan, Provinsi Lampung, Indonesia. Oke ya, sekian aja sih video kami berdua ya teman-teman ya. Nah, semoga aja kedepannya gak ada video lagi yang kayak gini, karena udah dibenerin gitu kan. Amin. Amin. Ya. Harapan bener sih. Harapan bener ya, harapan, asli. Harapan. Karena ini emang akses jalan satu-satunya, gak ada duanya gitu loh, emang satu-satunya. So, jadi gitu aja lah. Semoga aja lah didengarkan. See you next video guys, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.